pengaruh omset penjualan pasti ada ya PPKM, karena kan kita lebih dibatasi ya jam bukanya, yang harusnya biasanya 12 jam, biasanya toko saya tuh buka jam 10, tutup jam 10. Ini mungkin karena PPKM ada batasan gitu dari pemerintah, kalau nggak salah kemarin saya dapat teguran, bukan teguran sih, dapat himbauan ya. Himbauan dibilang paling maksimal tuh sampai jam 2 gitu, apa sore lah paling mentoknya gitu. Jadi yang ngaruh sih gitu, yang harusnya saya biasa tutup jam 10 malam, tapi sekarang udah disuruh cepet gitu. Pasti ngaruh sama omset, yang harusnya orang biasa keluar malam buat belanja, ini kan siang. Kadang kan siang juga orang sepi gitu. Ngaruh sih, ngaruh banget sama omset penjualannya. Kalau penurunannya sampai berapa persen itu selama PPKM darurat ini dibanding sebelum PPKM darurat? Kurang lebih kayak 20-30% ya. Nggak nyampe setengah sih emang, karena gimana pun orang tetap ada yang belanja sih emang, tapi ya penurunan tetap ada sekitar 20-30% lah dari omset biasanya. Jadi strategi dari toko bagaimana nih untuk tetap menaikkan penjualan? Oh, kebetulan saya baru aja masukin ini ke e-commerce online, jadi saya manfaatin lumayan alhamdulillah, bahkan yang dari luar kota